Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini saya akan terangkan tajuk yang berkaitan dengan persamaan perakaunan. Okey. Apa itu persamaan perakaunan? Okay, persamaan perakaunan ini adalah hubungan antara asset, liability dan equity. Okey. Ha, kita belajar matematik ada persamaan linear. Dalam perakaunan juga dia ada persamaan. Ya. Persamaan ini kalau kita ikut persamaan ini mesti akan seimbang antara debit dan juga kredit. Apa dia? Asset mesti sama dengan liability ditambahkan dengan equity. Maksudnya jumlah aset mesti sama dengan jumlah liability tambah dengan equity. Okey, ataupun kita ringkaskan A sama dengan L tambah E. Okey, aset sama dengan liability tambah equity. Kita boleh pecahkannya lagi. Aset ada dua, aset semasa, aset bukan semasa, sama dengan liability pun sama, ada dua, liability semasa, liability bukan semasa, tambah equity. Kita pecahkan kepada modal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey. Untung bersih. Okey, macam mana kita nak dapat untung bersih? Maka kita pecahkan lagi, sama asset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih kita dapat melalui hasil tolak belanja tolak ambilan. Maka persamaan penuhnya adalah aset sama dengan liability tambah modal untuk dapatkan untung bersih, hasil tolak belanja dan tolak ambilan. Mudah saja. Kalau awak faham persamaan perakaunan ni, maka awak boleh buat soalan yang berkaitan dengan persamaan perakaunan. Tak susah. Okey, kita terus pergi pada soalan untuk mudah kita faham. Yang pertama, soalan yang pertama, Encik Daud memulakan perniagaan Dawn Enterprise pada 1 Januari 2019 dengan membawa masuk aset berikut: perabot, kenderaan, tunai di bank. Okey. Urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari 2019. Okey, yang pertama kita masukkan dahulu modal awal yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. Okey. Ini adalah modal. Okey. Apa berapa modalnya, tambahkan ketiga-tiga itu, itu adalah modalnya RM52,000. Okey. Jadi kita masukkan dekat modal RM52,000. Okey, lepas tu perabot tadi RM3,000, kenderaan RM37,000 dan bank RM12,000. Sentiasa semak debit dan sebelah aset dengan sebelah liability dan equity mesti sama nilai dia. Okey, cuba tambah aset, sama tak? 37 tambah 3000 tambah 12000 sama nilainya 52000. Jadi persamaan kita ni betul. Sentiasa semak antara aset dengan sebelah liability tambah equity mesti sama nilai dia. Okey. Yang kedua, kita pergi kepada urus niaga.
Yang pertama, beli barang niaga secara kredit. Beli barang niaga yang melibatkan barang niaga dalam persamaan perakaunan. Bila sebut sahaja barang niaga, mesti melibatkan inventory. Okay. Secara kredit, beli kredit adalah akaun belum bayar. Okey. Jadi beli barang niaga, inventory bertambah. Kita tambah dekat inventory. Okey. Secara kredit, hutang pun bertambah. Jadi beli barang niaga RM3,500 dan akaun belum bayar pun bertambah RM3,500. Okey, sekarang ni saya mark. Antara aset dengan liability sama tak? Sama. Aset tambah RM3,500, sebelah liability tambah equity pun sama, bertambah RM3,500. Dia sama. Okey, sentiasa saya mark, nak tahu betul atau salah. Okey, yang seterusnya, yang kedua, bayar sewa dengan cek. Bila sebut sahaja cek, mesti berkaitan bawah bank. Okey, sewa adalah belanja. Bayar sewa, belanja bertambah. Dengan cek 600, maksudnya dalam bank kita semakin berkurang. Jadi kita tolak dekat bank. Okey, maka kita tolak bank sebanyak 600 dan juga kita tolak dekat untung bersih sebanyak 600. Kenapa untung bersih tolak? Sebab rumusnya tadi adalah untung bersih tambah hasil tolak belanja. Bila belanja, kena tolak dekat untung bersih. Sama juga ambilan, mesti tolak. Okey. Seterusnya, yang ketiga, jual barang niaga berkos RM800 secara kredit pada harga RM1,900. Okey, jual barang niaga berkos. Barang niaga apa dia? Inventory. Jual secara kredit apa dia? Jual kredit adalah akaun belum terima. Okey, ada dua. Satu akaun belum terima, satu lagi adalah inventory. Tapi tengok nilainya berbeza, betul? Okey, maksudnya bila kita jual, harganya lebih tinggi, kita dapat untung. Kita letak di bawah untung. Maka jawapannya adalah jual inventory berkurang sebanyak 800. Okey, lepas tu kepada jual kepada akaun belum terima. Akaun belum terima bertambah. Hutangnya bertambah RM1,900. Okey. Kenapa ada bezanya? Sebabnya kita jual harga lebih tinggi, yang lebih itu adalah untung, hasil. Hasil bertambah, tambah di bawah untung bersih. Ya, inventory harga kosnya 800. Tolak inventory harga kos 800. Okey. Akaun belum terima, kita jual secara kredit, nilainya 1,900. Letak di bawah akaun belum terima, 1,900. Untung bersih adalah 800. Okey, jelas? Seterusnya, menjelaskan akaun belum bayar 2850 dengan cek dan terima diskaun. Jelaskan akaun belum bayar. Akaun belum bayar, bila jelaskan makin berkurang. Kita bayar dengan cek, maka nilai bank kita semakin berkurang.
terima diskaun, diskaun kita terima adalah hasil. Jadi jawapannya adalah kita bayar dengan jumlah sebanyak berapa? 2850. Okey, maka hutang kita akan berkurang berapa? Bukan 2850 tetapi 2850 kena tambahkan dengan diskaun yang diberi, itu adalah hutang sebenar. Okey, 2850 tambah 1500 maka nilainya adalah 3000. Okey. Dan 150 adalah diskaun, adalah hasil. Diskaun diterima maka tambah di bawah untung bersih. Okey, sorry yang tadi bukan 800 tapi adalah untung bersihnya adalah 1100. Silap tadi. Jadi kita tengok semak sebelah aset ada nilai 1900, 1900 tolak dengan 800 dapat nilai 1100. Sebelah liability sama nilainya 1100. Okey, yang atas ini pun sama. Okey, kena semak, sentiasa semak baru kita tahu betul ke salah. Okey, yang keempat pun sama, sebelah debit sebelah aset kita ada 2850, sebelah liability equity 3000 tambah 1500 sama juga negatif 2850. Okey, kita semak. Okey, seterusnya terima cek daripada pelanggan berjumlah 1270. Kita tak nyatakan apa-apa, maksudnya bank bertambah 1270. Akaun belum terima berkurang sebab dia bayar hutang, hutangnya semakin berkurang. Okey. Seterusnya yang ke-6, pemilik membawa masuk. Pemilik membawa masuk ini adalah modal tambahan 3000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Maksudnya bank bertambah. Maka bila bawa masuk, modal bertambah 3000 dan dalam akaun bank kita masukkan 3000, bank bertambah. Okey, kita semak semula. Yang atas 1200 tambahkan dengan sebelah aset 1200 tolak 1270 nilainya 0. Sebelah liability tak ada nilai, sama nilainya 0, maka jawapannya betul. Okey, 3000 sebelah aset, sebelah liability equity pun sama 3000. Maka jawapannya betul. Okey, sentiasa semak. Okey, seterusnya sekeping cek diterima daripada pelanggan 507 telah dipulangkan oleh bank, rujuk penyuruh bayar. Apa maksud dia ni? Ini adalah cek tak laku. Okey, jadi yang dia bayar tadi kita dah tolak, kena tambah semula. Okey, duit yang masuk dalam bank kita dah tambah, kena tolak semula sebab tak ada nilai. Okey, maka dalam bank tolak semula nilai 507 dan akaun belum terima kita tambah semula. Ya, 507. Okey, semak. Sebelah aset tolak 507 tambah 507 nilainya sebelah kredit, sebelah liability dan equity tak ada nilai, sama nilainya kosong. Jadi betul.
Okey, seterusnya pemilik telah mengeluarkan cek 610 untuk kegunaan peribadi. Ingat, bila guna untuk peribadi itu adalah ambilan. Pemilik mengeluarkan cek untuk kegunaan peribadi itu adalah ambilan. Maka kita kena tolak dekat ambilan dan tolak dekat cek. Ambilan cek kita tolak sebab kita ambil duit RM6,100 dan ambilan kita tolak RM6,100. Kenapa tolak ambilan? Sebab dalam rumusnya tadi ambilan adalah tolak. Jadi sebab itulah kita tolak dekat ambilan. Okey. Dan yang terakhir, pinjaman bank RM5,000 telah dikreditkan ke dalam akaun bank perniagaan. Okey, pinjaman bank adalah liability dan ke dalam akaun bank. Jadi bank kita bertambah. Bank tambah RM5,000. Okey. Dan pinjaman kita tambah RM5,000. Kita semak yang atas ini. Tolak 610, kanan pun tolak 610, jadi nilainya seimbang. Sebelah aset sebelah kiri negatif 610, sebelah kanan negatif 610. Okey, 5000 sebelah kiri, sebelah aset 5000 tambah sebelah kanan 5000 tambah, maka seimbang. Dah selesai semua, maka kita kira tambah tolak ke bawah. Setelah selesai tambah tolak tadi, kita masukkan semula ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, aset bukan semasa kita ada perabot sebanyak 3000. Yang kedua, kita ada kenderaan sebanyak 37,000. Maka jumlahnya 40,000. Aset semasa bank kita jumlahnya sebanyak 16,703. Lepas tu akaun belum terima terima 1137. Inventory adalah jumlahnya 2700. Jumlahkan 20540. Tambahkan aset bukan semasa dengan aset semasa, kita akan dapat nilai 60540. Okay, bahagian equity pemilik, modal kita ada pertambahan sebab ada baru masuk modal tambahan, jadi 55,000. Untung bersih kita tambah untung bersih 650, tambah dahulu, jangan terus tolak, tambah dulu 55,650, barulah tolak dengan ambilan 610. Maka jawapannya adalah 55,040. Liability semasa kita ada satu, iaitu akaun belum bayar sebanyak 500, dan pinjaman liability bukan semasa kita ada pinjaman
yang bernilai 5,000 dan nilainya ditambahkan mesti sama dengan sebelah kiri 60540. Okay, account ini mudah, jangan kita susahkan.